Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Putri. Nah, di video kali ini aku mau memasak daun singkong yang aku petik di pekarangan rumah. Dan ini masih pagi sekali, sekitar jam 7 kurang 15 menit. Mataharinya bagus banget. Sekarang aku mau memetik dulu ini daun singkong, dan ini aku cari yang muda-muda gitu biar enak dimasak. Dan nanti aku akan jelaskan bagaimana cara memasaknya. Seru banget kalau kita bisa memetik sayuran, jadi nggak usah beli gitu. Pokoknya di samping lebih hemat juga ini lebih seger sayurnya, karena baru petik langsung dimasak dan bisa mendapat yang muda-muda. Kalau misalnya kita beli itu kan kayak waktu ini aku pernah masak itu agak tua-tua gitu daunnya. Kalau ini emang benar-benar ujung apa muncuk atau ujungnya itu yang muda. Sekarang aku mau menuju ke dapur. Halo teman-teman, nah ini langkah pertama, kita harus pisahkan dulu daun-daunnya ini dengan tangkainya yang kecil-kecil itu. Nah ini biar nggak ikut kemasak tangkainya ini. Jadi yang kita pakai hanya daun-daun muda ini saja. Tangkai yang ini tidak digunakan. Tukang payu ke, panas payu ke, jangan uya pulang nih. Sing siumbah nih. Kerang basah, sih. Boleh nangkit itu tiriskan dengan emblongnya, jangan dia hilang belum supaya tetap hijau. By the way, ini ibuku lagi cuci piring dan aku nanya-nanya juga ini caranya ke ibuku, hehe. Aku emang dari dulu suka banget sama sayur daun singkong buatan ibuku, karena dia rasanya lezat dan isi sereh itu aku suka banget. Ini warna daunnya juga bagus banget, terus ditambah warna ini wadahnya ini bagus warna hijau, hehe. By the way, ini karena masih pagi, ada suara ayam gitu. Dulu aku punya ayam, tapi sekarang udah jarang pulang, dia udah besar banget ayamnya. Kayak ayam jago gitu, tapi nggak dikurung karena udah besar banget. Jadi dikasih jalan-jalan atau kayak liar gitu.
bukan liar sih, lebih ke bebas ayamnya itu boleh kemana aja, hehe. Ini aku sudah selesai memisahkan tangkai yang kecil-kecil itu sama daunnya. Ini dicuci dulu ya, terlebih dahulu. Habis itu dipanaskan air air ini biar panas dulu, baru dimasukkan daun singkongnya. Ini tadi aku sempat salah, belum panas aku udah masukkan daun singkong. Tapi nanti diulang lagi, hehe. Aku keluarin lagi ini daun ini biar nunggu airnya itu panas. Nah ini dia, dan aku ulang, aku keluarkan daunnya, aku panaskan air ini dulu sambil ibuku buat bumbu-bumbunya. Ini bumbunya nanti diulek, lalu tambahkan sereh juga. Ini aku lagi motong-motong serehnya, mengiris-iris sereh gitu. Lalu campurkan sereh dengan bumbu yang sudah diulek tadi itu. Sereh ini juga diulek, tapi tidak sampai halus banget gitu. Nah, ini agar daun ini tetap hijau, pas air mendidih kita tambahkan garam. Lalu kita masukkan daun singkong ini. Direbus sampai matang. Thank you.
dengan pesan goreng basan ini berupa basan canggih ya gede ini tim yang menunggu masakan mateng ini hehe anjingku dan ini kucing. Cara agar kita tahu ini sudah mateng atau belum, ini dipencet ujungnya, kalau sudah lemas berarti sudah gitu, matang gitu. Matikan kompor. Nah ini sudah mendidih guys, jadi aku matikan kompor. Lalu ini dibawa ke air dingin. Ini tujuannya agar daun singkong ini tetap hijau. Terus abis itu nanti diperas-peras, terus disit-sit daunnya. Setelah itu nanti baru digoreng biasa bumbunya. Setelah matang baru di masukkan sayur dan diaduk-aduk seperti itu guys. Ini aku lagi mensisit-sisit ini daun ini. Jadi ini tadi udah aku peras-peras untuk menghilangkan air itu. Nah ini sekarang tibalah saatnya menggoreng-goreng guys. Diisiin minyak secukupnya. Bumbunya digoreng. Setelah bumbunya ini matang, ditambahkan air. Lalu masukkan sayur singkong yang tadi sudah disisit-sisit itu. Ini sudah dicobain sama ibuku dan mantap, hehe. Sudah enak rasanya. Tinggal diangkat, dibawa ke piring. Oke, sekarang ini udah matang, guys. Daun singkongku seneng banget. Akhirnya matang juga. Jadi kalau
daun singkong hasil metik sendiri itu sama yang beli itu beda banget, kayak ada rasa bangga tersendiri gitu loh, hehe. Dan ini enak banget. Oke, makasih ya teman-teman semua yang udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye, see you in my next video.